Hai gengs, jadi sekarang gue akan menjawab pertanyaan yang banyak banget ditanyakan setelah mereka mengetahui atau membeli jaket dari jelatan ini, yaitu series Oro Jackson Jacket. Nah, si jaket ini tuh udah kita post beberapa kali di Instagram dan kita memberitahu kepada kalian bahwa jaket ini tuh bisa menahan air dengan intensitas rendah aja. Karena si bahan jaket ini tuh memakai bahan taslan balon. Jadi untuk bahan taslan balon ini sendiri tuh enggak tembus. Cuman kenapa akhirnya kita enggak bilang bahwa jaket ini tuh 100% waterproof? Karena di jahitan-jahitan ininya enggak memakai sealing. Jadi enggak dilapis oleh sealing lagi. Jadi kita hanya memberitahu bahwa jaket ini bisa menahan air dengan intensitas rendah saja. Karena masih ada kemungkinan tembus di jahitan-jahitan yang tanpa memakai sealing itu. Nah, sekarang kita akan mengetahui di studio air ini berapa lama sih jaket ini bisa menahan air dengan intensitas tertentunya. Jadi gue akan tes jaket ini. Tapi sebelum lu tes jaket ini atau sebelum nantinya lu pakai jaket ini ke gunung, mungkin ada cuaca gerimis-gerimis, lu harus perhatiin beberapa item ini. Jadi di sini ada kayak beberapa karet gitu atau beberapa tali-tali yang harus lu pasang. Yang pertama lu pasang hoodie dulu tentunya nih. Rapiin dulu hoodie-nya. Terus di bagian hoodie ada tali nih. Nih di sini nih ada tali. Lu talinya harus dikencengin dulu untuk meminimalisir masuknya air melewati bagian leher. Kan ini kan bolong di sini tentunya. Terus di bagian sini nih, bagian pinggang juga ada tali. Nah, di bagian pinggang ini ada tali, jadi lu harus kencengin juga. Jadi memang fungsi tali-tali yang tersedia pada jaket itu berfungsi untuk salah satunya untuk meminimalisir tembusnya air di beberapa bagian. Terus yang terakhir bagian sini nih. Udah sih itu, pokoknya tali-talinya harus benar-benar kencengin. Oke, langsung aja nih. Gua tes air berapa lama, nanti gua pakai stopwatch juga di situ. Langsung aja kita tes jaket Oro Jackson ini. Apa nunggu 10 menit? Nunggu 10 menit gue. Kodenya jet kecil itu. Udah nih gue pake ini aja. Ada di situ? Baru 2 menit. Gue sih belum merasa dingin. Belum merasa ada yang tembus. Cuman ada aliran dari sini nih. Karena bentuk wajah juga di sini. Kalau berarti nggak tembus ke bagian di sini. Lalu
Ya enggak lu mulai. Ini 3 menit ya. 3 menit. Oke, mudah jadi lagi. Hah, mudah lagi. Biar enggak terlalu hujan maksudnya. Jadi jaketnya udah gua coba selama 3 menit nih. Gimana posisi kaos gua di dalam? Di dalam tuh ada kaos warna abu-abu gitu. Kita bisa lihat di tembusnya tuh di bagian mana aja sih? Kita lihat. Gua buka semuanya aja kali ya, jaketnya. Sorry. Oke, udah gua buka nih jaketnya dan sorry. Nih, udah gua buka jaketnya. Nah, seperti yang gua bilang tadi, nih bisa lu lihat basah gak di belakang. Titik-titik. Nah ini karena di sini di bagian sini ada jahitan di jaketnya, jadi emang tembusnya di jahitan aja. Kalau bahannya nggak tembus sama sekali tuh. Kalau bahannya nggak tembus sama sekali. Di bagian sini pun nggak. Ini karena colongan-colongan dari apa? Dari leher aja. Karena ada beberapa air yang ngalir lewat sini nih, airnya masuk ke sini. Jadi kalau emang dari bahan si utama dari jaket ini tuh nggak ada yang tembus. Yang lu lihat sekarang tembus-tembus air ini yang kecil-kecil ini dari jahitan. Itu pun kalau gua berdiam diri kan. Tadi kan diam diri aja, tapi kalau lu pakai sambil berjalan kemungkinan untuk lebih resiko untuk tembus tuh lebih berkurang lah dibandingkan lu diam gitu kan. Dan itu hujannya juga lumayan deras tadi, intensitasnya lumayan kencang dan lumayan lama. Tadi udah dicoba 3 menit. Jadi intinya bahan ini, bahan yang dipakai Oro Jackson ini, yaitu taslan balon, tidak tembus air. Yang lo lihat sekarang adalah tembusan-tembusan dari jahitan yang tanpa sealing dari jaket Oro Jackson ini. Lo bisa tahu sekarang bahwa Oro Jackson ini, Jadi lo bisa tahu sekarang, kita bisa sama-sama tahu bahwa si Oro Jackson ini dapat menahan air dengan intensitas tertentu. Ya 3 menit tadi ternyata kayak gini hasilnya.